Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Berjumpa lagi dengan saya di pagi ini Semoga teman-temanku sehat semua Amin ya robbal alamin Oke buat teman-temanku Di pagi ini kita akan melihat Hasil penyemprotan Kemarin Bulan Berapa ya Bulan bulan 7 ya Bulan 7 kalau nggak salah ya teman-teman ya setelah melihat hasilnya membuat hati kita menjadi bangga dan senang ya. Oke buat teman-temanku, kita lihat hasilnya. Setelah kita melakukan penyemprotan bulan 7 kemarin itu. Nah, ini hasilnya buat teman-teman. Bisa kita lihat langsung setelah pemrosesannya. Ini buat teman-temanku kemarin cuman baru keluar bintiknya sedikit ya maksudnya baru mengeluarkan nya sebesar ini setelah itu kita memberikan pupuk dan penyemprotan vitamin Alhamdulillah mengeluarkan dua speak ya dua speak teman-teman jadi kita senang melihatnya kemudian hasilnya pun sangat memuaskan ya buat teman-teman ya oke buat teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis buat teman-temanku semoga sukses semua amin ya robbal alamin nah ini teman-teman seperti itu juga yang kita melakukan penyemprotan bersamaan ya ini juga sudah mengeluarkan spike-nya. Ini bisa dilihat dari ketiak daunnya sudah mengeluarkan spike-nya belum panjang ya teman-teman ya. Ini. Nah, ya itu sudah mengeluarkan spike-nya juga. Dan kemudian ini lagi teman-teman. Nih. Nah, ini sudah mengeluarkan spike-nya di. Bawah ketiak daunnya, ya, buat teman-temanku. Lakukan saja penyemprotan vitaminnya seminggu sekali saja, teman-teman. Buat teman-teman, ya, tidak lupa kita memberikan pupuk POC, ya, karena pupuk POC juga dapat merangsang akar-akarnya, seperti akar-akar ini. Nah, dia akan mengeluarkan akar-akar terbaru, ya, buat teman-teman. Ya, seperti ini, dia juga mengeluarkan akar-akar terbaru. Nah, ini yang kita rangsangkan dengan pupuk vitamin VOC. Ya, ini lagi mengeluarkan akar-akar baru. ini juga teman-teman ini yang kita rasa tidak mungkin hidup lagi ternyata setelah kita berikan vitamin pupuk POC itu mengeluarkan akar terbaru hidup kembali dan sehat teman-teman ya jadi buat teman-temanku cara melakukan atau pembuatan pupuk vitamin VOC ya teman-teman ya itu bisa teman-teman kan lakukan bahannya yaitu dengan air beras ya yang di jangan dicampurkan dicampurkan boleh dengan dicampurkan dengan kulit bawang ya sebanyak mungkin ya airnya bisa dicampurkan kulit bawang kalau yang banyak sekitar 10 liter itu ya itu disimpan selama satu bulan ya selama satu bulan dia sudah mengeluarkan bau harum yang wangi ya bahwa pertanda ke gitu kayak gitu dia sudah menjadi pupuk POC karena sudah mengeluarkan wangi seperti wangi air tapi gitu ya teman-teman ya Oke buat teman-temanku lakukan dan Teruskan saja ilmu yang kita dapatkan di dalam video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dalam melakukan perawatan uh, merawat bunga anggrek. Pupuk POC untuk perangsang bunga dan perangsang akar, dan juga membuat anggrek kita terus sehat dan sehat. Oke, buat teman-temanku, salam sukses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.